Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya berbagi pengalaman tentang wiring diagram wiper Daihatsu Zebra 13. Oke, di sini terdapat soket 4 pin. Dan ini soket yang dari dinamo. Oke, di sini kita akan mencoba mencari arus 12 volt yang dari fuse menuju ke soket. Oke, kita cari apakah arusnya ada. Terlebih dahulu kita buka kunci on. Udah on. Kita cari mana arus 12 volt. Oke, nyala. Nyala. Oke, di sini arus 12 voltnya ini kabelnya biru strip merah. Oke. Dan biru strip putih ini sebagai intermain. Dan kita cari mode low-nya. Oke, pertama kita buka on, kunci otak on. Udah on. Oke, jangan lupa kita tekan saklarnya. Kita tekan sekali. Oke, udah ditekan. Kita cari di mana. Ya, ini nyala. Ini low-nya. Ini. Jadi warna kabelnya biru strip kuning. Oke, berhubung karena ini saklar kombinasinya cuma terdapat low-nya, sehingga yang dipakai cuma low, dan untuk dimodif juga bisa. Dan ini kabel menuju hack-nya, warnanya warna biru polos. Oke. Cukup sekian video singkat saya. Apabila bermanfaat, silakan like, share, dan jangan lupa komen. Terima kasih.